بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bahwa Nabi Hud alaihi salam adalah salah seorang nabi yang memiliki kesabaran yang cukup besar, dan beliau termasuk salah seorang dari 25 nabi yang Al-Qur'an banyak mengkisahkan perjuangan dakwah beliau. Nabi Hud merupakan salah satu cucu atau cicit dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu Nabi Hud bin Abdullah bin Rimah bin Jawis bin Ad bin Aus bin Adam. Jadi masih keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud ini diutus untuk satu kaum yang namanya kaum Ad. Kita tahu kaum Ad ini termasuk kaum yang banyak disebutkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Kaum yang Allah hancur leburkan karena mereka begitu menentang dan membangkang akan ajakan nabinya, Nabi Hud alaihi salam. Di kaum Ad ini satu kaum yang menempati tempat atau wilayah yang disebut Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini tempat antara Hadramaut dengan Yaman ya. Jadi satu tempat yang banyak bukit-bukit pasir ya. Dipenuhi pasir ya. Al-Ahqaf ini. Nah, ini tempat kampung dari kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kelebihan kepada kaum Ad sebetulnya ya. Mereka termasuk kaum yang cerdas, kaum yang pintar, kaum yang intelek, memiliki peradaban tinggi. Ini terbukti dari mereka bisa membuat bangunan yang megah, bisa membuat istana yang megah, walaupun tanpa alat yang canggih model sekarang ini. Kalau kita sekarang ini membuat gedung, saya kira mudah, banyak ditopang oleh alat yang canggih. Tapi kaum Ad, kaum yang zaman dahulu belum pernah ada alat canggih zaman sekarang ini. Tapi mereka dengan kecerdasannya bisa mampu membuat gedung-gedung yang tinggi. Akan tetapi kelebihan yang Allah berikan ini justru menyebabkan kaum Ad ini sombong. Sombong luar biasa. Merasa mereka paling pintar dan mereka punya kekuatan yang lebih dibanding kaum-kaum yang lain. Sehingga congkak dan sombongnya kaum Ad ini menyebabkan mereka banyak menaklukkan ya, menjajah wilayah-wilayah orang lain. Dijajah, ditaklukkan sehingga kaum Ad ini punya wilayah yang luas. Ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad. Nah, kesombongan yang dimiliki kaum Ad inilah yang menyebabkan kaum Ad ini sudah kelewatan. Bukan hanya itu, sesembahan mereka adalah berhala-berhala yang mereka pahat dengan sedemikian rupa, yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi seluruh kaum Adi dari Al-Ahqaf itu hampir semuanya menyembah berhala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah, memberikan peringatan kepada kaum Ad. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 53 sampai 57. Wa ila adin akhahum hudan, dan katalah kami utus mereka kaum Ad, saudara dari mereka Hudan, yakni Nabi Hud alaihi salam.
Nah, ketika Nabi Hud diangkat menjadi Rasul, maka beliau menyampaikan misi dakwahnya, memperingatkan kaum Ad yang sudah kelewat batas. Tapi Nabi Hud mencari trik ya, mencari waktu, kesempatan yang tepat. Kapan saya bisa menyampaikan dakwah ini kepada mereka? Kapan saya bisa memberikan peringatan kepada mereka? Akhirnya saat itu pun terjadi. Jadi satu hari ketika kaum Ad sedang menyembah berhala yang menjadi sesembahan mereka sehari-hari, Nabi Hud kemudian mengumpulkan mereka, kaum Ad, di satu tempat yang luas, di samping-samping berhala yang telah mereka sembah. Qala, Nabi Hud kemudian menyampaikan dakwahnya, ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai umatku, wahai kaumku, tinggalkan berhala-berhala ini, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia Allah. Sembahlah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian, bukan patung berhala ini. Tinggalkan patung-patung ini. Ini benda mati yang tidak akan bisa mampu mendengar apa yang kalian minta. In antum illa muftarun. Kalian semua ini ngada-ngada. Kalian membuat satu benda patung yang kalian sembah, padahal itu buatan kalian sendiri. Itu kan in antum illa muftarun, ngada-ngada kalian ini tuh. Menyembah Tuhan yang telah kalian ciptakan ini maksudnya apa? Berpikirkah kalian ini kalian yang bikin, yang merancang, yang mendesain, dan kalian juga yang menyembahnya? In antum illa muftarun, ngada-ngada kalian tuh. Ayo sembahlah Allah, tinggalkan benda-benda laknat ini. Ini benda mati yang enggak akan pernah bisa mendengar suara kalian. Sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ada orang yang kemudian ramai itu ya, membincangkan dakwah dan pesan Nabi Hud alaihi salam. Ada orang yang kemudian berbisik-bisik, "Ah, ini si Hud dakwah begini supaya kita jadi pengikut dia, nanti kita dimintain bayaran itu. Kita akan dimintain uang oleh Hud. Jangan mau, ini si akal-akalan Hud supaya kita jadi pengikut dia." Nah, bisikan ini sampai juga ke telinga Nabi Hud alaihissalam, dibantah oleh beliau. Ya kaumi, la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berdakwah seperti ini, mengajakkan untuk menyembah Allah, tidak sepeser uang pun saya nuntut dari kalian. Tidak sepeser uang pun saya minta dari kalian. In ajriya illa alladhi fatarani. Yang akan menggajiku, yang membayarku, yang memberikan aku upah. Alladhi fatarani, dialah Allah yang telah menciptakan aku. Afala ta'qilu. Kenapa kalian enggak berpikir, kenapa enggak berakal? Aku ikhlas mengajak kalian tuh demi mencapai ridha Allah. Hayo kita bertaubat kepada Allah. Tinggalkan sembahan ini. Berhala yang kalian sembah ini gak ada manfaatnya. Ini bukan Tuhan kalian. Tuhan kalian semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian. Nanti dakwah seperti ini, mereka kemudian membantah. Yahudu majitana bibayinatin. Wahai Hud, kau ngomong apa? Kau ngomong tanpa adanya bukti. Kau ngaku sebagai Rasul, kau ngaku sebagai Nabi, mana buktinya? Wa manahnu bitariki alihatina an kaulika. Jangan harap kami akan percaya dengan ucapanmu itu. Jangan harap dengan ucapanmu itu, dengan ajakanmu, kami akan percaya. Amanah nulah kami mukminin, dan sekali-kali kami enggak akan pernah percaya dengan ucapan wahai Hud. Kami enggak percaya dengan ucapan dan ajakan. Kata Nabi Hud, hai kaumku, kenapa kalian berkeras hati? Bukalah pikiran kalian, bukalah hati kalian, sembahlah Allah, terimalah dakwahku. Sesungguhnya aku enggak ingin kalian dimurkai oleh Allah. Kalau kalian membangkang seperti ini akan turun azab.
dan semua kalian akan binasa, tidak akan mampu menghadapi azab Allah. Kata mereka, ya sudah Hud, coba buktikan azab Tuhanmu, coba buktikan bisa enggak Tuhanmu mengazab kami, menghukum kami. Ini salah satu dari sifat keras hatinya kaum Ad. Mereka sama sekali tidak percaya dengan ajakan Nabi Hud alaihi salam. Akhirnya betul ya, atas sikap mereka yang membangkang itu Allah menghukum mereka. Mula-mula Allah menimpakan kepada mereka kaum Ad kemarau yang begitu panjang, 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya kemarau yang begitu panjang itu, panas luar biasa. Walhasil 7 tahun kemarau semua mata air mengering, sumur mengering, sungai mengering, semua sumber mata air mengering, tumbuh-tumbuhan mati mengering, rumput pun yang menjadi makanan ternak mereka mengering. Bahkan semua ternak mereka mati bergelimpangan karena kekeringan, gak bisa makan, gak bisa minum. Tapi dasarnya kaum Ad diberikan hukuman berupa kemarau panjang ini bukan mereka sadar, mereka semakin gila. Mereka semakin semangat untuk datang menyembah kepada berhala. Ayo teman-teman, kata mereka, Tuhan-Tuhan kita marah ini, kita diberikan kemarau panjang. Ayo kita semakin rajin datang ke berhala kita, kita sembah sesering mungkin, siang, pagi, sore, malam. Nah itu ya, kemarau panjang bukannya mereka sadar dan insaf, malah mereka semakin rajin datang ke berhala-berhala menghibak minta hujan. Nabi Hud ngelus dada, astagfirullahaladzim. Hanya Nabi Hud itu mengajak mereka, ya kaum istaghfiru rabbakum thumma tubu yursilis sama alaikum midrara. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah, thumma tubu, kemudian bertobatlah kalian semua. Ya, ini hukuman dari Allah. Kalian membangkang atas perintahku, enggak mau ikut ajakanku, Allah murka kepada kalian, diberikan kalian kemarau panjang 7 tahun lamanya. Istaghfiru rabbakum, kalian minta ampunlah kepada Allah, thumma tubu, dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya kalau kalian bertobat kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Ini dakwah ini mirip dengan Nabi Nuh alaihissalam ya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan hujan yang lebat. Tapi dasar mereka enggak mau beriman kepada Allah, diberikan azab yang begitu mengerikan. Sampai mereka kelaparan ya, karena kebun mereka, ladang mereka, tanaman mereka mati kekeringan. Mereka banyak yang kelaparan. 7 tahun lamanya. Akhirnya datanglah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Hud, wahai Allah, nampaknya mereka kaum Ad sudah enggak mungkin beriman kepada engkau. 7 tahun lamanya engkau azab mereka, kau hukum mereka dengan kemarau panjang, tapi enggak mengubah keyakinan mereka. Kalau begitu ya Allah, sudah cukup lama aku berdakwah kepada mereka, azab mereka semuanya habis. Sebab kalau mereka memiliki anak, cucu, dan cicit, mereka akan seperti nenek moyangnya, akan durhaka kepada engkau ya Allah. Habiskan mereka semua, azab dengan sepedih-pedihnya. Nabi Hud ya, kesabaran yang memang sudah terlampau lama beliau menahan kesabaran itu. Atas munajat Nabi Hud alaihi salam, Allah pun menurunkan azab. Mula-mula Allah mendatangkan awan hitam ya. Ini dalam Al-Ahqaf ayat 24 ya. Allah mengirimkan 70 ribu malaikat untuk menggiring awan sehingga kondisi yang semula panas, terik, tiba-tiba mendung, gelap, dan gelap.
Tentu ini bagi kaum Ad, mereka bergembira. Hadza aridun mumtiruna, kata mereka. Akhirnya kita akan dapat hujan lebat ini. Sekian lama, 7 tahun kita dihantam dengan badai kemarau yang begitu menyengsarakan kita. Sekarang lihat, awan hitam di langit, pertanda akan turun hujan. Saatnya kita akan menikmati hujan yang lebat ini. Bal huwa mastajal tumbih, kata Allah. Padahal itu hujan yang nanti akan memberikan azab kepada mereka. Nah, menurut satu riwayat bahwa yang pertama kali ada seorang wanita di kalangan kaum Ad namanya Muhdi, ya. Perempuan tua, dia lihat di langit itu ada beberapa rombongan laki-laki sedang menggiring awan dengan penuh kilat. Sampai Muhdi ini dia pingsan, gila melihat ada orang di langit menggiring awan, seorang laki-laki. Pingsan nih Muhdi ini. Begitu pingsan, dia siuman, dia sadar. Ada yang nanya, wahai Muhdi, kau pingsan ada apa? Wahai tuan-tuan, aku lihat di langit ada beberapa orang laki-laki menggiring awan. Aku begitu takut melihatnya. Yang dimaksud adalah malaikat. 70.000 malaikat Allah kerahkan semua untuk menggiring awan di atas bumi kaum Ad ini. Nah, setelah awan ini kemudian berkumpul, ya, rihun fiha adzabun alim, Allah meniupkan angin kencang luar biasa. Angin kencang, badai yang menerbangkan debu-debu. Karena Al-Aqaf ini daerah yang penuh dengan pasir, pasir semua itu terhamburkan oleh angin tadi. Berhamburan di langit sehingga langit menjadi gelap, ya, dengan adanya debu-debu yang berterbangan. Ini kaum Ad mulai panik ini. Ini sih bukan angin biasa ini. Ini angin yang diberikan oleh kekuatan lain. Ini mungkin ucapan Hud benar, ya. Kita membangkan, oh ini angin biasa kok. Tenang, ada yang memberikan, ya, tanggapan begitu. Ini angin biasa kok. Tidak, ini angin luar biasa. Semakin gemuruh angin itu, ya. Angin kencang, dahsyat. Sehingga dalam surat Al-Haqqah ayat 7 bahwa sakharaha alaihim, Allah memberikan mereka angin yang kencang itu sab'a layalin, sebanyak 7 malam, wasamanati ayyam, dan juga 8 hari. 7 malam 8 hari itu angin bertiup begitu kencang luar biasa. Tentu memang bukan angin yang biasa, tapi itu angin azab yang diberikan Allah kepada kaum Ad. Husuman fatra kami fiha sur'a, sehingga dengan angin itulah orang kaum Ad bergelimpangan, mati luar biasa seperti pohon-pohon yang diangkat, yang tumbang karena rapuh. Jadi dengan angin itu, ya sebelum Nabi Hud diajak untuk menyingkir, ya, ketika Nabi Hud menyingkir, Allah hantam kaum Ad ini dengan angin yang begitu kencang luar biasa. Dengan angin itulah semua kaum Ad itu berhamburan, diterbangkan oleh angin, dan mereka seperti pohon-pohon yang tumbang. Inilah azab kaum Ad akibat mereka membantah akan ajakan Nabi Hud alaihi